ngebor buat patah pendal pot. Bot 10 dirubah menjadi bot 12. Nah, ini dia yang kita pakai. Mata bor ukuran 7 mili. Hasilnya habis itu kita tap ukuran 8125. Kita ambilkan tap dulu. Ini tapnya ukuran 8125. Ini yang tumpul. Setelah yang tumpul kita pakai yang setengah tajam. Ini dia. Yang terakhir yang tajam. Kita bersihkan. Inilah hasilnya. Oke teman-teman, kita cobakan bot 12. Nah, apakah masuk atau tidak? Nah, oke, begitu caranya supaya pengeborannya maksimal dan rapi, tidak miring-miring apa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.